Musola ini yang ada di Jalan Budaya sebagai penanda jalan masuk menuju makam Datuk Gyong tersebut. Suasana di jalan ini cukup ramai. Mari kita jalan menuju makam Datuk Gyong tersebut. Ini kita akan bertemu perempatan dan kita ambil jalan ke kiri. Jalan ke kiri ini. Inilah jalan menuju makam Datuk Gyong. Dan kalau dari Jalan Batu Ampar 1, kita juga bisa menuju makam lewat sini. Penandanya ada sutet itu. Gangnya persis depan dodol Mpok Mamas. Nah, kita lihat lagi. Ini Jalan Batu Ampar 1. Dan inilah gangnya. Ini dia gangnya. Ada sutetnya. Kita masuk ke dalam sutet. Ini street view yang saya lakukan untuk jalan menuju makam Datuk Gyong tersebut. Jadi di sini ada dua sutet, yang ini dan yang sebelahnya. Makam itu pun sebetulnya berdekatan dengan sutet kedua. Kita jalan masih, nah ini sudah mulai mendekati pintu masuk makam. Begini suasana di depan pintu masuk. Nah, inilah pintu masuk makam Datuk Gyong. Ini ya, kita bisa parkir di sini. Selanjutnya kita masuk lagi. Terus jalan, masih jalan lagi. Nah, inilah pintu masuk makam. Nah, di sini saya menemui sahabat saya, salah satu dari garis keturunannya Datu Gyong tersebut, yang mengajak saya ke lokasi ini. Terlihat asri di sini. Ada juga beberapa makam lainnya yang ada di sini. Kita coba lihat masuk bagian dalamnya ya. Beginilah di bagian dalamnya. Ini beberapa makam yang ada di sini. Makam ini diurus oleh RT setempat. Dan kebetulan hari ini kita memang dadakan, jadi tidak janjian dengan Pak RT, sehingga kita tidak bisa masuk. Nah, mari kita lihat dari sini. Nah, inilah penanda makom Datuk Gyong tersebut. Dan ini adalah merupakan semoga dengan kita berkunjung ke makom ini mengingatkan kita untuk selalu mengingat akhirat, karena
kita semua sama-sama menuju ke sana. Ini suasana makam. Demikian, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.